Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali untuk serial kajian himpunan putusan tarjih. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Dalam ilmu hisab falak nanti akan ada rumus-rumus. Mungkin kita tidak sampai ke rumus-rumus secara rinci bagaimana menghitung waktu ya. Tapi isyarat-isyarat secara fikih atau secara ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah nanti akan kita kaji. Kemudian garis besar dari bagaimana menentukan waktu itu saja. Di dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu untuk sholat, Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya di sini salat itu wajib bagi kaum beriman, umat mukminin, dengan disertai ketetapan waktu-waktunya. Nah, kemudian di dalam Islam salat itu dibagi, ada salat wajib atau yang sering disebut dengan salat fardu atau salat maktubah yang ada 5, dan salat sunnah atau salat at-tatawwu. Salat fardu sebagaimana kita ketahui ada 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu-waktu mengerjakannya 5 waktu itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Nah, waktu-waktu salat fardu itu ditentukan berdasarkan sumber-sumber syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara rinci waktu-waktu masing-masing sholat wajib, tetapi ada ketentuan yang bersifat global. Di dalam Al-Quran misalnya tadi ayat 103 An-Nisa sudah saya bacakan. Kemudian ada di dalam surat Hud ayat 114, Allah menyatakan, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Nah, ini ya, ketentuan waktunya ada di sini. Dirikanlah salat di kedua tepi siang, artinya pagi dan petang. Wa zulafan minal lail, dan bagian permulaan dari malam. Permulaan dari malam.
Maka di sini kemudian ditafsirkan oleh para ahli, tarafayn nahar itu ya salat subuh, kemudian salat zuhur, salat asar, salat maghrib. Sedangkan wazulafam minal lail itu adalah salat isya. Itu apa namanya kalau dirinci seperti itu. Tapi Al-Qur'an hanya mengatakan dua tepi siang dan sebagian awal malam. Baru fungsinya innal hasanat yudhibnas sayyiat. Zalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik dan sholat itu merupakan puncak perbuatan baik, itu akan bisa menghapuskan as-sayyi'at, menghapuskan dosa-dosa perbuatan buruk. Zalika zikra lizakirin, dan itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Ada lagi surat Al-Isra ayat 78. Wa aqimis shalah atau aqimis shalah lidulukis syamsi, aqimis shalah lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Aqimis shalah, dirikanlah salat, lidulukis syamsi, ketika matahari mulai condong zawal, ini masuk waktu zuhur, ila ghasaqil lail, sampai masuk waktu malam. Nah, itu berarti di situ ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Baru wa qur'anal fajr, dan Qur'an fajar. Qur'an fajar maksudnya salat subuh. Maka kemudian ada yang memberikan tafsir kenapa salat subuh disebut Qur'an fajar. Bacaan Quran di waktu fajar, artinya sholat subuh itu, sholat fajar itu, supaya ayat-ayatnya yang dibaca itu lebih banyak, suratnya agak lebih panjang, ayat-ayatnya lebih banyak, maka disebut Quranul Fajr, bacaan Quran di waktu fajar. Jadi sholat subuhnya kan dua rakaat, maka dianjurkan, disunnahkan bacaannya, ayat-ayatnya lebih banyak, suratnya agak panjang gitu ya. Tapi apakah kalau sholat subuh bacanya surat kulhu sah apa enggak? Ya sah saja, kan itu juga Al-Quran juga. Ya. Jadi di sini juga global memberikan apa namanya ketentuan waktu ya. Maka kemudian ada orang yang memberikan pemahaman sholat wajib itu yang penting tiga waktu, karena ini hanya tiga, lidulukis syamsi, matahari condong, ila ghasaqil lail, sampai masuk waktu malam, wa qur'an al-fajr, sehingga sholat itu hanya telu, waktu telu, tiga waktu, yaitu subuh, zuhur, dan maghrib. Nah, tapi tidak seperti itu, karena ayat hadis-hadis Nabi nanti akan memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat tersebut ya. Maka aqimis shalah lidulukis syamsi ila ghasaqil lail itu adalah di situ ada waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Baru wa Qur'an al-fajr itu adalah sholat subuh. Nah, sholat subuh ini dihususkan oleh Allah. Allah menyatakan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat subuh itu disaksikan, artinya ini disaksikan oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikan manusia dan amal keburukan manusia. Pada saat subuh itu, malaikat yang bertugas malam
menyaksikan dan malaikat yang bertugas siang juga menyaksikan pada saat subuh. Itulah pergantian tugas dari malam ke siang. Masih ada ayat lagi yang berkaitan dengan waktu. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Nah, ini kalau ini agak lebih rinci lagi ya. Dalam surat Thaha ayat 130. Qabla tulu'i syamsi itu berarti adalah waktu fajar, waktu subuh. Wa qabla ghurubiha itu waktu asar. Wa min ana illaili itu ada maghrib dan isya. Wasabbih wa atrafan nahar, dan bertasbihlah di waktu siang hari, itu waktu zuhur. Waktu zuhur. Nah, jadi ini agak rinci di dalam surat Thaha ayat 130. Nah, kemudian di dalam hadis ini banyak hadis yang memberikan keterangan lebih rinci mengenai waktu. Untuk kita tidak baca semuanya ya. Dalam hadis Abdullah bin Amr, anna Rasulullah SAW qala, nah di sini sudah disebut ya, waktu zuhri. Waktu zuhur itu idza zalat asy-syams. Waktu zuhur adalah apabila matahari sudah mulai condong ke arah barat. Jadi sudah lebih dari tengah. Zalat asy-syams. Wa kana zillur rajuli katulihi malam yahdur al-asra. Kemudian apabila bayangan orang sama dengan badannya selama belum masuk waktu asar. Artinya kalau bayangan sudah sama dengan badan, nanti bayang-bayang sepanjang badan ditambah sedikit, nah itu baru masuk waktu asar. Ya. Wa waqtul asri malam tasfarra asy-syamsu. Nah, jadi ketika bayang-bayang badan lebih dari bayang-bayang melebihi panjangnya badan sampai apa namanya? Sampai matahari belum menguning. Nah, sampai matahari belum menguning itu adalah masuk waktu asar. Jadi kalau matahari sudah menguning baru sholat asar, itu berarti sholat asarnya kesorean ya. Jadi mataharinya belum menguning. Ya, belum menguning itu ya kira-kira kalau sekarang mungkin ya setengah lima itu sudah akhir asar itu kira-kira ya. Jadi kalau zuhur matahari condong ke barat dan akhir waktunya adalah ketika bayang-bayang sepanjang badan, itu adalah akhir waktu zuhur. Jadi kalau matahari sudah ke sana banget, kalau sekarang mungkin dia sekitar jam 3 kurang itu kok masih melaksanakan waktu zuhur, itu ya masih masuk, tapi itu sudah akhir zuhur ya. Sudah akhir zuhur. Asar juga begitu ya, sebelum menguning. Wa waktu salatil maghrib malam yagi bisyafak. Waktu maghrib adalah ketika ketika terbenamnya matahari, maghrib itu terbenamnya matahari sampai hilangnya syafak, hilangnya mega. Mega itu berwarna kuning agak kemerah-merahan itu ya, kuning kemerah-merahan itu hilang,
maka itu adalah waktu maghrib. Wa waktu salatil isya ila nisfil lail. Sedangkan waktu isya adalah ketika Mekah yang agak merah-merah itu sudah bersih, hilang, sudah gelap, sampai tengah malam itu adalah waktu isya. Wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu' asy-syams. Jadi mulai terbitnya fajar sehingga sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Itu riwayat Muslim. Yang berikutnya saya kira juga hampir sama ya, hampir sama. Hanya ini penjelasannya lebih panjang ya. Saya kira nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini penjelasan mengenai waktu-waktu sholat. Kalau di dalam hadis jelas ya, waktu sholatnya disebut dengan jelas ya. Nama sholatnya disebut dengan jelas, waktunya juga diterangkan dengan jelas. Ada lima waktu. Itu hadis Muslim dari Abdullah bin Amr. Kemudian ada hadis Jabir. Di dalam hadis Jabir ini juga menerangkan bagaimana waktu-waktu sholat ya, waktu-waktu sholat. Hampir sama dengan hadis sebelumnya ya. Kemudian juga hadis Ibnu Abbas. Hanya redaksinya yang berbeda ya, tapi sebenarnya secara umum memiliki makna yang sama ya. Ya, ini agak pendek, kita bacakan aja ya. Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani Jibril alaihi salam indal baiti marratain فَصَلَّ بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ قَدْرَ الشِّرَاقِ وَصَلَّ بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلُهُ وَصَلَّ بِي يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّ بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّ بِي الْفَجْرَ حِينَ haruma at-ta'am wasyarab ala sa'im walamma kana al-ghad sallabi al-zuhra khina kana zilhu misluhu wa sallabi al-asra khina kana zilhu mislaihi wa sallabi al-maghrib khina aftara as-sa'im wa sallabi al-isha' ila sulusil layl wa sallabi al-fajra فَأَسْفَرَ ثُمَّ إِلْتَفَتَ إِلَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ هَذَا وَقْتٌ لِأَنْبِيَائِي مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ya. Jadi di sini Jibril memberikan keterangan kepada Nabi ya. Jadi apa namanya, Jibril, Nabi mengatakan Jibril pernah mengimami saya sholat di Baitullah dua kali gitu ya. Jadi Nabi melakukan sholat bersama Jibril dan Jibril mengimami Nabi. Dia sholat duhur mengimami saya ketika matahari tergelincir dan membentuk bayang-bayang sepanjang tali sepatu, artinya bayang-bayang sepanjang badan ya. Kalau tiang ya sepanjang tiang itu. Artinya sholatnya Jibril ini sangat lama ya. Sholatnya Jibril itu mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sepanjang badan itu. Jadi betul-betul sepanjang waktu itu beliau melaksanakan
sholat duhur bersama malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ngimami Nabi lama banget. Sekaligus itu untuk melihat, menjelaskan batas waktu duhur, mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sepanjang badan. Itu masih masuk waktu duhur. Kemudian sholat asar, beliau mengimami saya pada saat bayang-bayang sama panjangnya dengan bendanya. Jadi itu juga sudah dianggap masuk. Bayang-bayang sepanjang badan, sepanjang benda, itu awal waktu asar. Awal waktu asar. Selanjutnya ia mengimami saya sholat maghrib ketika orang berbuka puasa. Orang berbuka puasa. Artinya memang waktu maghrib, waktu terbenamnya matahari. Sholat, ia sholat isya mengimami saya ketika syafak menghilang, ketika mega kemerah-merahan, bukan mega yang kuning tapi mega yang merah itu hilang. Sholat fajar mengimami saya ketika makan dan minuman diharamkan atau tidak boleh bagi orang yang berpuasa. Jadi ini apa namanya, keterangan rincian waktu-waktu sholat berdasarkan hadis Nabi, dan ini Nabi ditunjukkan waktu-waktunya oleh malaikat Jibril. Nah, keesokan harinya beliau menjelaskan malaikat Jibril itu sholat masih mengimami Nabi ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Jadi zuhur dilaksanakan di akhir zuhur. Kemudian sholat asar ketika bayang-bayang dua kali panjang bendanya. Jadi itu sudah di akhir ya. Sholat maghrib sama ketika orang berbuka. Sholat isya juga sama ketika syafak menghilang, tapi ini bahkan mengakhirkan sholat isya itu sampai sepertiga malam. Sholat isya itu sampai sepertiga malam. Nah, kemudian subuh juga begitu, mengimami saya ketika subuh sudah sangat terang, artinya di akhir waktu subuh. Jadi sudah terang tapi belum terbit matahari. Ini sudah terang. Nah, kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, ini adalah waktu sholat para nabi sebelum engkau." Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sholat isya-nya bisa diakhirkan sampai sepertiga malam terakhir. Sholat subuh bisa diakhirkan sampai sebelum terbit matahari, pada saat itu sudah terang. Kalau sekarang ya kira-kira jam itu setengah enam ya, setengah enam. Belum terbit matahari tapi sudah terang. Yang berbeda terutama itu dan asar ya. Subuh itu sampai kira-kira kalau sekarang dipakai jam itu setengah enam. Kemudian asar itu kira-kira sampai setengah lima. Kemudian zuhur itu sudah mepet asar. Tapi Jibril menjelaskan itu adalah waktu-waktu sholat yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di antara imam mazhab, empat imam mazhab, terutama adalah mazhab Hanafi, itu berpendapat sholat-sholat itu dilaksanakan di akhir waktu supaya betul-betul masuk. Sehingga kalau kita sholat di masjidnya mazhab Hanafi, itu sholat subuh itu bisa jadi jam 6 kurang itu sholat subuh. Saya pernah
sholat subuh di salah satu masjid di Singapura, di Jalan Bengkulin Street, Jalan Bengkulu. Itu azannya tepat waktu, tapi kok belum sholat-sholat, nunggu sampai terang. Sampai terang itu baru sholat subuh. Nah, sama Ustadz Muin dijelaskan ini, masjid ini menggunakan mazhab Hanafi. Nah, kebanyakan itu dari India, kebanyakan dari India, Pakistan dan India, kebanyakan mereka bermazhab Hanafi. Jadi berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka para ahli dan di dalam majelis tarjih ditetapkan bahwa waktu sholat zuhur adalah dimulai tergelincirnya matahari atau zawal sesaat setelah matahari pada titik atas, betul, titik kulminasi atas dalam peredaran hariannya, sampai tiba waktu sholat asar. Jadi waktu zuhur itu tengah geser sedikit, nah itu namanya zawal, itu awal waktu zuhur, sampai masuk waktu asar. Tapi jangan melewati waktu asar, sampai masuk waktu asar. Sholat asar adalah dimulai pada saat bayang-bayang suatu benda sama panjangnya, ya, ditambah dengan bayang-bayang zawal. Jadi bayang-bayang benda sama dengan panjang benda, tapi ditambahkan ini geseran zawal tadi. Nah, jadi maka tambah sedikit. Kalau zuhur kan tengah, tambah sedikit. Maka asar bayang-bayang sepanjang benda tambah sedikit. Tambahnya seperti antara tengah ke zawal tadi. Tengah ke zawal itu waktunya ya hanya beberapa menit, detik atau menit, ya, itu sudah masuk waktu zuhur. Jadi sesaat matahari begitu lewat tengah, nah itu sudah waktu zuhur. Nanti ketika asar, bayang-bayang sepanjang badan tambah sesaat, nah itu sudah masuk waktu asar, gitu ya. Dimulai itu sampai tibanya waktu maghrib. Nah, kalau dalam hadis ya disebutkan sampai matahari sebelum menguning, sebenarnya sebelum menguning itu ya berarti sebelum terbenam, artinya sebelum masuk maghrib. Tapi di sini disebutkan dalam ketentuan para ahli fikih ya sampai tibanya waktu sholat maghrib. Waktu maghrib yaitu dimulainya sejak matahari terbenam sampai tibanya waktu isya. Tibanya waktu isya itu artinya ketika syafak. Syafak itu mega kemerahan, bukan yang kuning tapi yang merah. Yang merah itu menghilang, maka itu adalah habisnya waktu maghrib dan masuk waktu isya. Isya juga begitu. Isya itu dimulai hilangnya syafak itu sampai masuknya waktu subuh. Jadi kalau kita tertidur karena capek, belum sempat salat isya, bangun-bangun sudah jam 4 pagi, ya kita bangun sholat isya, ya, sholat isya mepet subuh, ya, itu masih termasuk waktu isya. Kemudian sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar, ketika kita sudah tidak boleh makan, ya.
ketika kita sudah tidak boleh makan, betul-betul masuk terbit fajar, itu adalah kita tidak boleh makan sampai terbit matahari atau sebelum terbit matahari. Nah, ini kesimpulan dari hadis-hadis tersebut oleh para ahli. Nah, di dalam ilmu hisab, menentukan sholat-sholat fardu itu dengan melihat posisi matahari. Jadi waktu-waktu sholat itu dikaitkan dengan posisi matahari. Dengan posisi matahari. Jadi kalau waktu subuh, waktu zuhur, berarti ketika posisi matahari di titik kulminasi kemudian geser sedikit. Nah, itu maka kemudian nanti ada hitungan-hitungannya, ada rumusan-rumusan perhitungannya. Waktu asar juga kan begitu kan, bayang-bayang itu semuanya melihat matahari, posisi matahari semua. Nah, waktu maghrib pas matahari terbenam. Nah, waktu isya ini kemudian kan dihitung, kira-kira matahari terbenam turun di bawah ufuk sampai berapa derajat ya. Nah, begitu hitungannya. Waktu subuh juga begitu, maka di sini ada perbedaan-perbedaan. Kalau Badan Hisab Rukyah Departemen Agama, dan ini juga diikuti oleh Muhammadiyah juga, itu subuh itu matahari ketika masih di bawah ufuk sebelum terbit sekitar 19 derajat. Nah, tapi kan kemudian ada misalnya mazhab Hanafi tadi ketika berada di 15 derajat. Jadi dari 20 ke 15 itu kalau dimeniti itu sekitar 25 menit. Nah, sehingga dulu Pak Tono Saksono ya dari Universitas Hamka, UHAMKA, beliau ahli astronomi, beliau mengatakan bahwa waktu subuh di Indonesia berdasarkan penelitian beliau itu kecepatan, terlalu pagi, gerisien ya, gitu. Harusnya masih ditambah 20 atau 25 menit lagi gitu ya. Nah, ini kalau di dalam perhitungan begitu. Tapi kalau di Mekah Madinah beda lagi. Mekah Madinah itu ya memang menggunakan standar yang sekitar kalau enggak salah 19 setengah derajat di bawah ufuk. Akan tetapi apabila musim dingin, musim dingin itu ditambah. Jadi apa namanya, kebijaksanaannya seperti itu. Makanya kalau musim dingin itu subuhnya agak siang, begitu selesai sholat itu sudah terbit matahari, jadi diakhirkan. Mungkin untuk menghindari rasa dingin yang, terutama kalau di Madinah itu kan, kalau musim dingin memang betul-betul dingin betul itu. Betul-betul dingin, tangan itu seperti pegang es saja itu walaupun enggak pegang apa-apa. Makanya pada saat seperti itu subuhnya diakhirkan. Diakhirkan. Nah, ini apa namanya, untuk waktu-waktu sholat patokannya adalah matahari. Nah, kalau dulu masih menggunakan sistem manual itu patokan matahari dengan sebuah apa itu, benda di depan masjid itu namanya apa? Kalau di tempat saya namanya bencet. Bencet itu ada batang begini, nanti di situ ada kayak peta, kayak garis-garis, ada hitungannya di situ berapa derajat. Nanti kalau bayang-bayang ini masuk di situ, nah ini berarti zuhur, ini asar. Tapi itu kan hanya bisa melihat zuhur dan asar saja. Maghrib enggak ada bayang-bayangnya. Nah,
Ya itu pun kalau enggak hujan. Ya, tapi itu sebuah perkembangan ilmu. Ya. Sebuah perkembangan ilmu untuk menetapkan waktu-waktu sholat. Tapi intinya waktu sholat itu yang menjadi patokan adalah posisi mata matahari. Maka di dalam ini hanya saya tunjukkan apa namanya yang ringan-ringan saja ya. Kalau yang berat-berat itu tidak usah di sini. Ini harus ada kursus khusus itu. Karena ini pakai rumus-rumus tangan ke tangan itu ya. Sinus kosinus. Lupa juga saya itu, sudah enggak belajar lama. Jadi langkah-langkah untuk menghitung waktu sholat itu secara umum oleh Majelis Tarjih diberikan langkah-langkah, ada 4 langkah. Yang pertama adalah tersedianya data. Kemudian yang kedua tersedianya rumus-rumus. Kemudian yang ketiga adalah proses pemrosesan data melalui rumus. Jadi menghitung. Ada data, ada rumus, kemudian ada proses menghitungnya. Baru kemudian yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Sehingga kita bisa menghitung misalnya waktu zuhur tanggal 5 Maret 2019. Waktu zuhurnya jam berapa? Maka kita harus punya data-datanya dulu. Data-data itu meliputi ada lintang tempat, ada bujur tempat, ada bujur tolok waktu daerah, ada kerendahan ufuk, ada diameter matahari, ada refraksi matahari, nah ini kan banyak ini ya, ada deklinasi matahari, perata waktu, dan teori untuk ikhtiyat, hati-hati, nah, ada ikhtiyatnya. Jadi ikhtiyat itu adalah 1 atau 2 menit sebelum atau sesudah masuk waktu yang sesungguhnya. Jadi kalau subuh itu biasanya ikhtiyatnya waktu dikurangi 2 menit. Waktu ditambah 2 menit kalau subuh. Tapi kalau maghrib waktu dikurangi 2 menit. Maksudnya begini. Jadi kalau di dalam jadwal itu tertulis waktu maghrib adalah jam 18.00. Sebenarnya jam 17.58 itu sudah masuk. Tapi diberi waktu hati-hati 2 menit untuk menghindari kesalahan relatif ya. Jadi kalau 2 menit sebelum azan maghrib kita sudah boleh minum duluan itu ya, kalau yang ngerti ya. Yang ngerti wis minum. Nah, itu kurang 2 menit itu waktu ikhtiatnya 2 menit. Nah kalau subuh itu ditambah, jadi waktu azan, tet azan itu masih ada 2 menit untuk bisa makan. Nah, bisa makan asal azannya tepat. Nah azannya telat ya tidak bisa dijadikan pedoman. Azannya tepat waktu maka itu kita masih bisa makan dan minum dalam waktu 2 menit sampai itu. Nah inilah kira-kira apa namanya ketentuan-ketentuan waktu sholat dan cara-cara menghitungnya. Di dalam buku itu sudah ditampilkan bagaimana contoh perhitungan, bagaimana data-data dikemukakan, bagaimana rumus-rumusnya dan proses menghitungnya, kemudian diambil kesimpulannya di situ. Saya kira inilah tentang waktu-waktu sholat. Besok kita akan masuk penentuan awal bulan ya. Sekarang ini waktu-waktu sholat patokannya adalah matahari. Besok penentuan awal bulan itu patokannya
rembulan atau al-qamar. Ya. Sekira begitu, sudah jam 8.30. Saya kira saya akhiri dulu, karena habis ini ada acara, sehingga enggak ada tanya jawab dulu. Tanya jawabnya mungkin bisa yang akan datang. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.